السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Insya-Allah kita bagi hari ini akan bersama dalam bayat 100 dan ayat 101 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kullama ahadu 'ahdan نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما satu ayat saja. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha laqad, dan demi sesungguhnya tiga kalimat waw satu iaitu la waw huruf ataf penyambung, lam makna sesungguhnya, qad pun makna sesungguhnya, dan demi sesungguhnya sana, dan sesungguh-sesungguhnya, dan demi sesungguhnya. Anzalna, berapa kali dia telah lalu, anzala menurunkan, nah itu kami telah menurunkan, kami telah turunkan, ilaika kepadamu, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatin, ayat-ayat, bayyinatin, yang terang, yang jelas, atau sebagai bukti dan tanda-tanda. Wa ma yakfuru, dan tidak, ma tidak makna, dan tidaklah, yakfuru kufur, mengingkari, menolak, biha kafarabi, yang kita sebut amanabi, sebaliknya kafarabi, amanabi beriman kepada, kafarabi kufur terhadap, dan tidaklah yang menolak, yang mengingkarinya, mengingkari terhadap ayat-ayat tersebut, illa malaikat al-fasikhun, orang-orang yang fasik, orang yang fasik tuan-tuan, yang menyimpang daripada jalan yang lurus. Fasik mana yang terkeluar. Kalau kereta api keluar pada rel dia, itu fasaqat. Nabi sebut yang boleh binatang khamsul fawasir,
lima binatang fasik tu yang keluar. Macam tuan-tuan keluar untuk merosak tikus, burung gagak, kalau jengking atau sejenisnya seperti ular dan lipat ni. Yang kemudian burung hantu tu khamsul fawasik lagi sini. Yang kemudian satu lagi al-kalbul aqur, itulah anjing yang apa nama agresif yang menggigit. Itu nama dia tuan-tuan yang boleh dibunuh. Nabi sebut namanya khamsul fawasik, lima binatang yang fasik. Bukan dia tak patuh pada Allah, dia fasaqah tu keluar tuan-tuan. Terkeluar sama ada keluar dari lubang ni macam tikus, atau macam kalau, atau keluar tuan-tuan buat kerusakan, atau keluar tuan-tuan daripada ril. Makhluk-makhluk ni biasanya tak ganggu kita, naluri dia. Walaupun binatang besar, gagah pun, dia tengok manusia ni tuan-tuan dia takkan takkan. Jadi khamsul fawasik, jadi makna fasik bahasa Arab fasaqatir rutbah, rutbah buah kurma. Dah tuan-tuan, bila kita peram dia, kulit itu akan menggelupas daripada isi. Menggelupas itu fasaqat, terkeluar. Makna yang tadi dia melekat kan, kemudian dia tak melekat lagi antara kulit yang luar tu dengan buah. Jadi fasaqatir rutbah dalam bahasa Arab. Jadi sini tidak ada yang mengingkari kebenaran ayat Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, melainkan orang-orang yang fasik. Sebab di dalam Al-Quran tu ayat-ayat maknanya tanda-tanda, mu'jizat-mu'jizat yang begitu jelas dan terang menunjukkan bahawa dia adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mencabar mana pun ayat-ayat Al-Quran yang kamu ragu. Itu yang kita awal itu la raiba fi, dia tidak ragu memang Quran itu benar dan benarnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mengingkari kebenaran Al-Quran, orang yang sudah nerurinya sudah terpesong daripada ril ataupun jalan yang, atau menyimpang daripada fitrah atau jalan yang lurus. Kemudian awa kullama ahadu ahdan, tiga kalimat. Hamzah makna apakah, waw maknanya dan, kullama asalnya dua kalimat. Kullun makna setiap, tuan ma adalah di sini ma masdariyah, dia apakah setiap kali. Jadi nak menunjukkan kepada kali, awa kullama apakah setiap kali. Jadi dan tuan-tuan dia kalah dengan hamzah. Yang hamzah makna pertanyaan, hamzah istifham, dia mesti awal, awal jumlah, jumlah sentence. Kalau ikutkan kaedah kita, wa akullama dan apakah setiap kali. Tapi bahasa Arab dia tak nak hamzah atau istifham pangkal sekali. Walaupun diterjemah ke dalam bahasa kita waw terlebih dahulu dan apakah setiap kali. Dah tuan-tuan, awa kullama dan apakah setiap kali. Ahadu, mereka membuat perjanjian. Ahdan, akan apapun bentuk perjanjian. Perjanjian yang pertama iaitulah beriman kepada Taurat zaman Nabi Musa. Dah tuan-tuan, nenek moyang mereka dahulu, mereka tak berpegang teguh. Dan kita sampai Allah ancamkan, angkatkan bukit di atas kepala mereka. Kemudian janji lagi beriman kepada Nabi-Nabi yang datang selepas Nabi Musa. Mereka banyak bunuh Nabi-Nabi itu. Dan tuan-tuan, kemudian juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semalam kita sebutkan. Yahudi bertanya, wahai Muhammad, Nabi yang ummi ini bagaimanakah sifatnya di dalam Al-Quran? Nabi sendiri menjawab, Nabi yang kamu tunggu atau Nabi yang ummi itu, dia itu adalah orang yang matanya, kalau tidur matanya saja tidur, tapi hatinya tak tidur. Tahu pun dia, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tuan-tuan. Jadi Al-Quran bukan tidak tahu ni kalam Allah, serupa banyak di dalam isi dengan Taurat. Itu yang Allah sebut dan apakah setiap kali. Ahadu, mereka membuat perjanjian. Ahdan, akan apapun bentuk perjanjian. Maka di sini tuan-tuan, ahdan tidak ada alif lam, bukan awa kullama ahadu al-ahda umum.
apa saja perjanjian yang mereka meteraikan, nabadahu fariqun. Nabadha kalimat baru, kita baru berjumpa. Nabadha yambadhu, tuan-tuan, mana nabadha yambadhu, mana membaling, membuang, mencampakkan. Taraha, secara ada satu lagi, taraha, mencampakkan, membuang. Nah, nabadahu, membuangnya, mencampakkannya. Fariqun, satu kumpulan, satu golongan. Minhum, di antara mereka, dari kalangan mereka. Setiap kali ada perjanjian, ada golongan-golongan di kalangan orang Bani Israel akan tidak berpegang. Bukan tidak berpegang saja, mereka akan balingkan, campakkan. Dan tuan-tuan, bal aktsaruhum, bahkan. Itulah bahkan golongan tersebut, bahkan kebanyakan, aktsaruhum, kathir, banyak tuan-tuan, aktsar, kebanyakan. Kabir, besar, akbar, yang paling besar. Aktsaruhum, majoriti mereka, kebanyakan mereka, la yu'minun, tidak beriman. Itulah faktor yang mereka tidak berpegang kepada janji, kerana kebanyakan mereka bukanlah orang yang beriman. Nabi sebut, tuan-tuan, la ahda liman din, la amana liman din lahu wa lahu. Maksudnya tidak ada pegangan agama orang yang tak amanah. Sebab di antara agama kita ni, ajaran pentingnya adalah amanah. Kalau orang tak ada, tak amanah, macam tak ada pegangan agama. Begitu juga tuan-tuan di sini, yang membuatkan mereka tidak berpegang kepada janji, kerana sebenarnya faktornya mereka bukanlah orang yang beriman, tidak mempunyai keyakinan. Walamma ja'ahum, lamma, tuan-tuan, maknanya tatkala. Kalau kullama, setiap kali, dia akan, kalimat itu sudah jadi begitulah. Lama, ada juga makna lama yang kedua, tuan-tuan, makna tidak. Tapi di sini, lama wa lama ja'ahum, maknanya tatkala. Dan tatkala ja'a, datang. Hum, kepada mereka. Rasulun, seorang rasul. Min indillah, dari sisi Allah. Musaddiqun, rasul itu sifatnya adalah menyatakan kebenaran, membenarkan. Lima ma'ahum, berapa kali kita telah berjumpa, bagi apa yang ma'ahum, bersama mereka, yang ada bersama mereka, iaitulah Taurat atau pegangan mereka. Nabadha, ulang lagi kalimat nabadha. Nabadha, membaling, mencampakkan. Fariqun, sekumpulan, segolongan. Minalladhina utul kitab, min, daripada. Alladzina, orang-orang yang. Baru sekali ini kita berjumpa utu, atau ada sebelum ini. Utul kitab, yang diberikan kepada mereka. Ata, datang atau memberi. Ata, mendatangkan atau memberi. Dan tuan-tuan, utia, didatangkan. Utia, didatangkan kepadanya. Kalau mereka, tambah waw, utu, diberikan kepada mereka. Dah. Jadi tuan-tuan, terjemahnya, membalingkan, fariqun, sekumpulan, segolongan. Minalladzina, daripada orang-orangnya. Utu, yang mereka telah diberikan kepada mereka, Alkitab, akan Alkitab. Jadi Allah sebut di sini, dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul yang datangnya dari sisi Allah, itulah Nabi Muhammad SAW. Rasul itu menyatakan benarnya bagi apa dokumen yang ada bersama mereka, atau kitab yang ada bersama mereka. Mencampakkan, fariqun, segolongan. Minalladzina utul kitab, daripada orang-orang yang pernah diberikan kepada mereka, akan Alkitab. Iaitulah kitab, maknanya tuan-tuan, kitab daripada Allah yang pernah ada Allah anugerahkan kepada mereka, iaitulah Taurat yang Allah turunkan kepada Musa, ataupun kitab-kitab selepas Taurat. Dan tuan-tuan, kitab Allah, kitab Allah ni tuan-tuan, nabadha fariqun, ni maf'ul daripada nabadha, mencampakkan. Apa yang mereka campak? Kitab Allah. Utul kitab tu kalimat lain. Dan tuan-tuan, kita tengok ni kitab dua kali. Membalingkan sebahagian daripada, membalingkan, dan tuan, segolongan daripada orang-orang yang pernah diberikan kepada mereka Alkitab,
Yang mereka baling apa? Kitab Allah. Yang mereka campak adalah kitab Allah. Tuan-tuan, maksud saya yang kitab yang pertama tu utul kitab, orang yang pernah diberikan Alkitab. Kitab Allah di sini adalah balik kepada nabazal, membalingkan akan kitab Allah itu. Wara'ah, kita dah tahu wara'ah ke belakang, ke belakang, belakang, depan, belakang. Zuhurihim, bahasa Arab. Tuan-tuan, di sini bahagian depan ni batnun, bahagian belakang ni zahrun. Di sini batnun jamak dia butun, zahrun jamak dia zuhur. Jadi belakang, bukan dua kali makna belakang. Kita tak ada bahasa, kita kurang bahasa Melayu kan. Ke belakang, belakang juga. Ini apa? Ini pun belakang. Bahasa Arab ni zahrun, arah ke belakang situ, lawan daripada depan itu wara'ah atau khalfah. Khalfah wara'ah. Nampak? Membalingkan akan kitab Allah itu ke belakang. Kata ke arah belakang daripada belakang mereka. Ke arah belakang daripada belakang mereka. Bukan campak ke samping, bukan campak ke depan. Ke depan dah campak mungkin nampak. Ini campak ke belakang. Memang jauh-jauh. Langsung tak pedulikan. Nah tuan-tuan, macam kita benda tak berguna, baling saja ke belakang itu. Jadi memang sifat yang begitu angkuh, mencampakkan kitab Allah, padahal yang mencampak itu golongan yang pernah diberikan kepada mereka Alkitab. Nah, ka'annahum la ya'lam. Ka'annahum, ka'anna satu kiman, seakan-akan. Hum, mereka itu, la ya'lam, orang yang tidak mempunyai maklumat, yang tidak mengetahui bahawa itu adalah kitab. Padahal mereka, tuan-tuan, tahu yang mereka baling, yang mereka campakkan itu, yang mereka, tuan-tuan, apa nama dia, jauhkan itu adalah kitab Allah. Itulah tuan-tuan yang kita nak menyebut, ayat-ayat yang seperti ini tidak berulang-ulang. Allah menyebut, wahai Muhammad, kitab yang Allah turunkan kepadamu, isinya itu sendiri membuktikan bahawa dia adalah kalam Allah. Ayat 99. Itulah dia mukjizat tu, makna ayatin bayyinat, tanda-tanda yang teras, terang dan jelas membuktikan dia adalah benar daripada Allah. Lalu ayat yang 100 tuan-tuan, Allah sebut, maka apakah setiap kali mereka membuat perjanjian kepada Allah, janjinya nak berpegang teguh kepada kitabullah dan membantu rasul-rasul yang akan datang selepas Nabi Musa, mereka tidak berpegang kepada janji tersebut. Dah. Lalu Allah sebut faktornya tidak lain kerana kebanyakan majoriti mereka itu, bukan saja segolongan, majoriti besar mereka adalah orang yang tidak mempunyai keimanan. Lalu Allah sebut pada ayat 101, maka tatkala datang kepada mereka rasul, itulah Nabi Muhammad, yang datangnya memang benar daripada Allah, bukti Nabi itu benar, menyatakan benarnya kitab Taurat yang ada di sisi mereka. Tahu-tahu tuan-tuan, rasul yang datang membawa kitab yang benar ini, dan rasul yang benar, dan tuan-tuan, segolongan daripada mereka yang mempunyai Alkitab, maknanya ada pengetahuan, ulama-ulama mereka, dan tuan-tuan, akan mencampakkan kitab Allah itu, iaitulah Al-Quran, jauh ke belakang mereka. Atau Taurat yang berisi membuktikan Nabi itu benar, mereka tak pedulikan, campakkan jauh-jauh, seakan-akan mereka tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, padahal mereka adalah golongan alim ulama di kalangan orang-orang Yahudi itu sendiri. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah jauhkan kita daripada sikap yang seperti itu, atau Allah jauhkan kita daripada alim ulama seperti alim ulama yang ada pada Bani Israel. Tahu kebenaran tapi mereka balingkan kebenaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.